kita mulai dulu serangannya menggunakan gadu-gadu. Perlu juga gadu-gadu ya. Dua titan, dua minion, dua witch, tiga puller. Tapi ini luar biasanya dapat tiga bintang ya. Ini queennya bersama warden. Oke, dengan sengaja mengorbankan baby dragon hanya untuk mengambil area army camp. Kan itu bisa pakai yang lain, Bang. Pakai apa, Bang? Pakai Valkyrie. Oke. Red spell dah, ini clan castle-nya. Clan castle-nya keluar, tapi aman ini. Kebetulan clan castle-nya lava. Nah, biasanya orang itu mengeluarkan hero baru ranking baru mesin pertempuran segi barak ya, tapi ini segi barak terlebih dahulu. Dan ini nggak tahu kuenya. Oh, udah pasti kuenya ke sini. Oke, luar biasa. World breaker-nya pun cukup banyak membawa world breaker. Nah, ini satu world breaker terakhir. Dan sebelah area town hall ada yang namanya tower invisibility. Di freeze dulu sebelum aktif dan dikasih jam spell langsung di town hall. Hancur sudah. Oke, ability warden pas di area tengah. Ini robot barengnya meluncur keluar. Oke. Ini padahal di bagian tengah Titan, Polar, Witch ya. Tapi nggak habis-habis loh di tengah loh. Oke. Berhasil tiga bintang ini. Serangan luar biasa, serangan darat dan pertama kali dilakukan oleh Mas Sri Hamid. Oke ya, ini dia dari Indonesia menyerang menggunakan Titan, 6 petir 1 gempa untuk mengambil area. Apa ini kita mau lihat ini, Warden Walk sepertinya akan mencuri defense menggunakan, oh ini dia exponya. Saya nggak dapetin poison tower ya. Poison towernya belum didapat. Ngopi dulu Bang Kosim, belum ada komennya. Oke, langsung menggunakan pelempar api. Di situ ada mortar ganda. Oke, satu kali didapatkan dan iya, wardennya terlalu terburu-buru masuk ke dalam. Tarik warden menggunakan apa ini teman-teman? Wardennya harus ditarik pakai apa ini? Au, wardennya berbahaya sekali versus town hall versus warden. Warden versus warden. Oke. Bagaimana ini terjadi? Oke, masih kuat wardennya. Masih kuat, luar biasa. Langsung ditarik mundur sama queen. Dan ini dia diterobos. Siap. Titan Witch di sebelah kiri. Barbar ranking sebelah tengah. Ada siapa lagi di situ? Ya, masuk. Enggak ada jump spell, tapi cukup menggunakan wall breaker saja. Isi clan castle-nya adalah head hunter, cukup berbahaya untuk hero barbar ranking. Dan iya, wall breaker-nya mulai dikeluarkan. Masuk dan masuk terus. Wall breaker supernya luar biasa. Ability warden tepat sekali. Siap. Titannya mau obrak-abrik di bagian tengah ini. Oke, luar biasa. Tinggal 1 menit, Chamber Royal belum dikeluarkan modik. Oh, udah dikeluarkan dari sini. Chamber Royal sungguh sangat kuat, level 35. Dan ini hero barbar ranking pun selamat dari serangan defense. Masih ada Inferno di bagian tengah, healernya habis men. Healernya habis. Nah, ini tinggal ketapel 1. Penggunaan Phoenix nggak ada di sini ya teman-teman. Penggunaan Phoenix nggak ada. Untuk Chamber Royalnya nggak pakai Phoenix juga. Dan ini masih ada
Masih ada explore. Oke, queennya terjebak di situ. 28 detik lagi, men. 28 detik lagi. Oh, queen, kamu kemana aja, queen? Kamu kemana, queen? Kebingungan queen, dia harus menjebol kemana dia? Oh, ma. Siap. Ah, udah diserang sana, diserang sini. Queennya bingung sekali dia. Oh, harus dua tembok dijebol. Dapet. Ya, 93%, luar biasa. Oke. Nah, ini dia Justin menyerang base nomor 1. Oke. Menggunakan mantra Max untuk pasukannya biar Max, karena ada bad spell, 2 bad spell. Oke, skill donut digunakan untuk mengambil LC dari Clan Castle. 3, 2, 1. Oke. Infernonya hilang. Infernonya hilang. Infernonya hilang. Dapat satu Inferno Clan Castle. Oke, dapatlah di situ. Satu Inferno dan satu Clan Castle bisa diambil. Dan ini dia tinggal mengeluarkan dan mengambil area Town Hall. Oke, hero berapa ranking di situ? Town Hall-nya pakai Stone Slammer. Bisa kah ini? Golem es, golem batu. Masuklah Barbarian King. Oke, jalur yang sangat bagus di sini untuk karena bentuk base-nya dibuat sudah berjalur. Oke, dipotong Chamber. Aduh, sayang sekali Barbarian King-nya terlambat memotong, tapi memang itu dapat ketapel juga ya. Oke, langsung Lava Hound, Lava Es. Lava Es masuk, Queen-nya dapat area Eagle. Town Hall dikasih Skeleton. Oke, melawan Air Sweeper. Melawan Air Sweeper. Oke. Ability Chamber Royal dengan Ability Warden mengambil area Town Hall. Oke, Stone Slammer keluar dan isinya adalah Balon Super. Queen bisa mendapatkan Inferno, Air Sweeper, dan ya, luar biasa. Chamber Royal enemy tidak bisa diambil. Tinggal sisanya adalah di sini ada satu air defense. Come on. Exponya pun ini ground. Oke, sangat luar biasa sekali. Jalurnya sangat tertata, sangat rapi. Bagaimana tidak memikirkan Chamber Royal enemy? Chamber Royal enemy cukup dikelabui dengan Lava Es saja. Dan perfect ini teman-teman bosku. Oke, luar biasa dong. 3 bintang. Super sekali. Jadi para suami yang membawa motor dihentikan, Bu, mau beli baju lebaran ya, jangan banyak-banyak gitu. Aduh, aduh. Oke, kita lihat ini nih. Bagaimana apa nih? 7 petir. 1. Gempa untuk mengambilkan area Eagle. Oke, luar biasa ya. Jadi operasi yang dilakukan para polisi itu untuk menghentikan pemborosan ibu-ibu yang belanja lebaran. Oke. Ayo, dari mana nih? Oh, siap. Naganya udah pasti dari situ. Warden Zeppelin di sini, di area ini menggunakan golem S dan juga hero Zeppelin sudah dikasih red spell lebih awal. Isinya sepertinya adalah goblin. Oh, balon. Ada tornado. Inferno bisa diambil kah? Sepertinya Poison Town Hall itu sangatlah berat ya. Kereta maksudnya, Bang, kereta. Tahun lalu kenapa mudik ini banyak kecelakaan, malah sini aja ada yang terderas molen dan truk. Molennya dimakan ya, apa orangnya yang dimakan? Mungkin karena makan molen gak baik. Vitamin. Sebenarnya Iman udah ngasih keputusan ketika jalur mudik itu nggak ada truk-truk besar kayak gitu. Itu keputusan yang Iwan buat itu ya. Udah Iwan tanda tanganin.
Jadi kalau pekerja berat apa semuanya dari kita. Oke, chamber one yang dapetin. Tetapi let's go. Inferno multi target bisa diambil, luar biasa. Dengarkan, Roto sudah terbukti ini Indonesia memang luar biasa. Luar biasa. Dengan cerita yang amburadul tapi tetap bisa memastikan dapat 3 bintang. Oke, langsung. Wardennya masih disetting menggunakan darat. Apa yang terjadi di situ? Ada hero barbaran king. Apakah ini memang sengaja ya? Dari tadi nyerangnya udara tapi wardennya darat gitu. Ceplus. Invisibility tower aktif. Masih ada 2 lagi dan area town hall bisa diambil. Ini fungsi dari menggunakan warden darat itu apa, teman-teman? Iwan belum tahu maksud dan tujuannya ini. Oke. Ada 4 baron super, 1 lava es. Oke, sepertinya ini sangat. Hero-nya semuanya sudah tewas ini ya. Tadi diambil sama apa aja yuk? Bisa tewas yuk. Headhunter buat apa dong jadinya nih? Headhunter buat apa? Nggak tahu ini ya. Itulah sebabnya tahun ini awal-awal polisi dah bertugas atur mudik. Ya betul sekali ya. Para pemudik yang biasanya berbondong-bondong dari desa ke kota ingin membeli baju lebaran akhirnya di stop sama bapak polisi dan diarahkan menuju ke pasar-pasar sederhana saja, bukan ke mal-mal yang sudah besar. Sehingga untuk para suami itu lebih tenang. Terima kasih untuk bapak polisi yang bertugas. Ya, ini bisa dilihat 1 menit lagi lava ice-nya sudah dikeluarkan dan balon tanpa warden. Defense-nya tinggal sedikit dan chamber well win. Wah, ini mah udah pasti rata, ini luar biasa. Apa mau dikata itu? Kalau jalurnya sudah bisa diambil dengan tepat sasaran dengan penggambaran pengukuran Dima. Dima biasanya menggunakan, ya, Dima kapten dari Bad Singer ya. Hanya luar biasa. Easy. Lemon squeeze. Oke, berakhir sudah. Dan hasilnya dimenangkan oleh ETX Sport dari Indonesia. Ini adalah tim dari Indonesia ya yang akan membuat suatu komunitas ekspor untuk Indonesia yang nanti akan diterjunkan untuk di kancah dunia internasional per COC-an.